Halo Crucial Bars, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Namanya ibu hamil, udah jadi hal yang wajar ya guys. Kalau mereka pasti sering ngidam. Kalau ngidamnya makanan yang banyak dijual sih oke-oke aja ya. Tapi nyatanya ada loh ibu-ibu hamil yang ngidamnya super aneh. Bahkan lebih aneh yang kalian bayangkan. Berikut ini ada beberapa ibu hamil yang ngidam hal-hal aneh. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Seringnya ibu hamil kalau lagi ngidam suka nyari makanan yang emang agak sulit buat dicari ya. Tapi mau nggak mau suami harus nurutin, kayak kejadian yang sempat viral ini nih. Dari akun Twitter Asmer Mersyam, dalam video yang diunggahnya terlihat mobil yang dikendarai pengemudi ini mengejar truk Milo yang ada di depannya. Ah, di sini tak apa, biar yang sampai. Dari keterangan akun itu, ia mengejar truk Milo itu karena istrinya yang lagi hamil pengen minum susu Milo langsung dari truknya. Buset. Akhirnya pengemudi ini pun berhasil ngeberhentiin truk tersebut dan ibunya langsung nyamperin si sopir. Namun dikutip dari occasion.com, supir truk itu bilang kalau Milo yang ada di dalam truknya itu belum siap untuk disajikan. Diketahui istrinya memang udah ngidam Milo sejak bulan kedua kehamilannya dan sekarang udah masuk usia 8 bulan. Meski begitu, akun Twitter ini juga menyatakan kalau istrinya nggak maksa buat minum Milo langsung dari truk, tapi orang tuanya tetap ingin menyediakan Milo dari truk demi menantu mereka. Wah, mungkin neneknya takut ntar cucunya ngiler kali ya kalau nggak diturutin. Kalau ngidam mangga muda sih mungkin udah mainstream banget ya. Nah, wanita yang satu ini justru malah ngidam hal yang sangat ekstrim, yaitu ngidam makan hewan-hewan mati yang tertabrak di jalanan. Aneh banget gak tuh? Hal ini terlihat dalam akun YouTube Woodsland TV. Wanita bernama Allison Brearley ini kerap memasak hewan-hewan mati yang tertabrak atau roadkill. Ia mengolah daging hewan mati itu, salah satunya burung yang mati ini. Ia mengolahnya dan memasaknya jadi makanan yang menurutnya enak. Lovely in our fresco, especially in the woods. I mean now with the wind blowing, I'm just gonna fry off just a few of these. Dikutip dari detik.com, ternyata keinginannya ini muncul semenjak hamil. Entah apa yang bikin dia pengen makan hewan-hewan roadkill, tapi dia sangat menyukainya karena daging dari hewan-hewan itu lebih berbau dari daging lainnya. Selain itu, dia juga nggak merusak alam dan nggak perlu merasa bersalah makan daging itu karena memang ya sudah mati. Ya, ngidam sih ngidam ya, tapi nggak gitu juga kali ya. Umumnya sih makanan yang sering diminta wanita hamil yang jelas yang enak-enak ya guys. Mulai dari buah-buahan, es krim, dan lain-lain. Tapi jangan aneh ya sama ibu hamil ini, karena doi ngidamnya makan batu. Seperti yang terlihat dalam akun YouTube TLC UK, ibu bernama Sylvia ini sering berjalan-jalan di dekat rumahnya demi nyari butiran-butiran batu buat dimakanin. Lihat aja tuh guys, doi sampai ngorek-ngorekin tanah begitu. This come with cravings. But 8 months pregnant. That's perfect. When I see certain kind of... Ternyata ngidam makan batu nggak cuma dialami dia aja. Para wanita Kenya juga banyak yang suka nyemilin batu pas lagi hamil. Kayak di akun YouTube Zoomin Local Heroes ini yang ngejelasin kalau ngidam batu pas hamil udah jadi hal umum di sana. Just to quench my thirst. Dikutip dari merdeka.com, menurut dokter, hal ini bisa bahaya buat janin dan bisa ngalamin masalah lambung. Tapi meski begitu, doi tetap aja nyariin batu, karena ngaku sering ngiler kalau ngelihat batu. Hah, ngiler ngeliat batu. Ada-ada aja nih ibu hamil. Ternyata ngidam makan sesuatu udah biasa ya guys. Kayak calon ibu yang satu ini dong. Bukannya pengen dibawain makanan, dia malah pengen nganter makanan. Seperti yang diungkapkan akun Twitter Haikal Maslan ini, dalam unggahannya terlihat seorang wanita sedang mengendarai motor dengan box makanan GrabFood di belakangnya.
Ternyata dari keterangannya, wanita itu adalah istrinya yang lagi ngidam bawa makanan untuk diantar ke pelanggan pakai layanan GrabFood. Dari info yang Mimin ambil dari erabaru.net, ternyata sang suami memang bekerja di Grab, makanya ia bisa mengabulkan permintaan istrinya itu. Aneh-aneh aja ya guys, kalau satu makanan doang yang diantar sih nggak apa-apa, asal jangan ketagihan ya. Nanti pengen serius jadi daftar, jadi meta Grab lagi. Hah, kan lagi hamil mbak, fokus aja sama kehamilan gitu loh. Kalau ada lebah terbang di sekitar kita aja, paniknya pasti bukan main ya guys. Si ibu hamil yang satu ini malah ngidamin lebah. Bukan ngidam madunya ya, tapi ngidam pengen difoto sama lebah. Lihat aja nih guys, seperti video dalam akun YouTube Cleveland.com, terlihat si ibu hamil ini duduk di rerumputan. Di sebelahnya ada pria yang udah siap-siap buat ngancurin sarang lebahnya tuh. Begitu dihentakkan, 20 ribu lebah ini langsung berterbangan di sekitar si ibu hamil ini. Tapi uniknya doi malah santuy aja tuh. Dikutip dari Daily Mail, wanita bernama Emily Mueller ini ternyata adalah seorang peternak madu. Dia juga udah antisipasi supaya lebahnya nggak menyengat dengan memberikan banyak gula untuk si lebah. Wah, pantesan, santuy bener. Tapi meski nggak nyengat ya, tetap aja bikin merinding. Jika pasir pantai biasanya suka dipakai anak-anak kecil buat bikin istana pasir, si ibu hamil yang satu ini malah jadiin pasir sebagai makanan. Kok bisa ya? Seperti dikutip dari Daily Mail, wanita bernama Kelly Mary Peace ini di masa kehamilannya tertarik sama pasir. Awalnya ia sering lihat ibu mertuanya ganti pasir di kandang beo miliknya, tapi lama-lama doi malah nyicipin itu pasir. Lama-lama ketagihan. Gak cuma pasir doang, mungkin entah supaya makin enak apa gimana, doi juga makanin spons cuci piring. Gak jarang ibu hamil ini ngunyah spons dan pasir secara bersamaan. Uniknya lagi, pas hamil anak kedua, kebiasaan yang sama itu muncul lagi. Buset, kok bisa ya? Masa tiap hamil ngidamnya spons sama pasir? Gak ada yang lain apa ya? Namanya tisu toilet, pastinya digunakan untuk di toilet lah ya. Wanita hamil yang satu ini malah hobi makanin tisu toilet. Kayak apa ya rasanya? Seperti dikutip dari Daily Mail, wanita bernama Jet Sylvester ini terlihat mengunyah tisu gulung toilet yang kemudian ia lahap. Ternyata kebiasaan ini muncul saat ia mengandung anak kelimanya. Gak tahu kenapa, tiap ngelihat tisu toilet bawaannya pengen dimakan. Bahkan kebiasaannya ini berlangsung sampai sekarang. Dilansir dari Daily Mail, menurutnya rasa tisu toilet sangat enak, terutama teksturnya saat berada di dalam mulut. Katanya rasanya kering begitu. Meskipun keluarganya sudah melarang, tapi kebiasaan ini masih aja ia lakukan. Ya mungkin keluarganya belum pernah tahu rasanya toilet seenak apa ya. Ya itulah tadi beberapa ibu hamil yang ngidam yang aneh-aneh. Ini mah bukan aneh lagi namanya ya, tapi ekstrim. Ada-ada aja ya guys, kalau nggak ngebahayain diri sendiri dan janin sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah ngebahayain ya gawat juga.